Hi guys, welcome back to my channel. Hari ni, Fi nak buat review tentang Dual Tease Brush Pen. Mula-mula, kita akan cakap tentang packaging dia. Brush pen ni didatangkan dengan bekas plastik seperti dalam video ni. Dan dia boleh menampung sebanyak 24 color brush pen. Setiap isi brush pen ni dia tak sama panjang tau. Ada pendek, ada yang panjang. Fin pun tak tahu kenapa. Disebabkan brush pen ni diselimuti dengan plastik, brush pen ni lebih ringan berbanding brush pen yang lain. Brush pen ni didatangkan dengan dua sisi, iaitu brush pen yang berukuran 1 hingga 2 ml dan fineliner tips berukuran 0.4 ml. Yang didatangkan semuanya terang dan cantik. Ada satu color yang agak gelap dan Fin tak tahu itu sebenarnya color warna apa. Baik, bagi Fin semuanya okey saja. Sekarang ni Fin nak uji brush pen ini sama ada ditembus di kertas ataupun tidak. Fin gunakan kertas daripada ring binder yang Fin beli di Mr. DIY. Fin ambil warna hijau muda untuk digoreskan beberapa kali. Fin buat sehingga goresan yang kelima. Fin uji di kertas setebal 800 GSM. Antara 24 batang brush pen ni, ada 2 hingga 3 batang brush pen yang agak keras dan kaku, disusah untuk digunakan. Jadi ini result dia. Walaupun dah digoreskan sebanyak 5 kali, ia tidak tembus di kertas yang Fin gunakan. Tapi Fin rasa ini bergantung kepada jenis kertas juga. Sekarang ni Fin akan cuba buat lettering gunakan brush pen ni. Bagi Fin, brush pen ni dia agak susah dikontrol untuk pemula seperti Fin. Tapi brush pen ni senang di blend dan warna dia agak menarik dan cantik. Sekarang ni Fin akan gabungkan dua warna hijau tapi yang berbeza, iaitu first Fin akan guna hijau muda ni dan Fin akan blend dengan hijau yang lebih tua. Ini hasil bila di blend dengan dua warna yang berlainan. Kali ni Fin gunakan brush pen yang agak kaku dan keras. Korang boleh tak tengok kat situ macam mana cara Fin nak control brush pen tu, dia agak susah. Lagipun Fin pun pemula, bila brush pen ni kaku lagi susah untuk Fin nak control. Suka tentang brush pen ni, kita boleh blendkan warna yang berlainan bukan daripada warna yang sama. Macam tadi Fin blendkan warna hijau muda dengan hijau tua, tapi kali ni Fin blendkan warna oranye dengan warna merah hati dan hasilnya tetap cantik.
macam korang boleh lihat, Finn agak susah nak kontrol up stroke dengan down stroke dia. Tapi kalau kita praktis, kemungkinan akan senang untuk buat up stroke dengan down stroke dia. Finn rekomenkan brush pen ni untuk pemula yang baru nak start buat lettering. Walaupun brush pen ni agak kaku, tapi harga dia murah, jadi kita boleh guna untuk buat lettering, bermakna beli tombol yang mahal. And then bila korang dah tahu je buat lettering, korang pasti akan suka brush pen ni. Sebab sekarang Finn pun suka brush pen ni. Don't forget to like, comment and subscribe. Thank you for watching. Bye bye.